Informasi selanjutnya, saudara, datang dari anggota Komisi 2 DPR RI fraksi PKS Mardani Alisera yang mengusulkan sistem pemilu proporsional tertutup diberlakukan lagi untuk memperkuat partai politik. Mardani menyebut ide itu perlu dibahas agar pemilu ke depan bisa lebih efisien. Menurut Mardani, sistem seperti itu akan meningkatkan keterkaitan masyarakat dengan partai politik. Mardani juga menambahkan masyarakat akan semakin percaya dengan partai politik apabila kader pilihannya bisa menjalankan tugas sebagai anggota parlemen dengan baik dan begitu juga dengan sebaliknya. Kita harus betul-betul merevisi undang-undang pemilu agar pemilu itu jadi murah, jadi mudah, jadi berkah, karena memang undang-undang dan sistem yang kita buat. Misal, harus pemilu itu meningkatkan party ID. Orang makin suka dengan partai politik. Dan karena itu, proporsional tertutup itu salah satu caranya. Biar orang melihat partai ini partai bagus kok. Partai ini punya ideologi bagus. Partai ini punya kaderisasi yang bagus. Partai ini punya visi yang bagus.